Halo Pingpongers, selamat datang di Kisut Channel. Ya, kali ini saya akan membahas bat pingpong atau kayu pingpong dari Yinhe ya, kayu Cina. Kayu ini sudah menggunakan 4 karbon dan 5 plywood. Jadi lapisannya itu banyak ya. Ini dari sisi backhandnya. Kita lihat. Coraknya bagus ya. Handlenya itu berwarna hitam dan oranye. Dan ini dia lapisan dari komposisi kayu dan karbonnya. Yinhe T4 ini, T4S. Kayu ini ofensif ya. Jadi bat ini khusus untuk main menyerang. Di bagian bawah handle terdapat logo Yinhe ya, berwarna gold atau emas. Kayu ini sangat mantap, speednya kencang, putarannya dapat, kontrolnya juga oke sih. Jadi kayu ini sudah saya pakai satu dua kali lah, menggunakan karet Siom Vega Pro untuk bagian forehand. Itu putarannya, putaran spinnya dapat sekali. Ini bagian top play forehand ya dari T4S. Offensive plus plus dengan 4 karbon dan 5 plywood. Walaupun lapisannya banyak, ini bukan berarti kayu ini tebal. Kayu ini masih standar ya, dengan ketebalan 6 mili. Dan dijamin tidak berat. Untuk beratnya sendiri, kayu ini 90 gram. Dan sangat ideal sekali buat kayu-kayu pingpong. Jadi yang masih penasaran dengan kayu ini bisa dicoba ya. Banyak yang jual di toko-toko atau manapun. Cuma kayu ini dijual tanpa box. Smoking, no cooking, no hot pot. Yeah, fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park.